Saya dari segi polisi making ya, saya masih tekankan kepada sikap keterbukaannya, kepada berbagai-bagai idea, kepada berbagai-bagai input dan info. Dalam kes Roy di Kelantan, saya berharap kerajaan pusat bersedia untuk berunding dan berbincang dengan kerajaan Kelantan, bukan saja masalah pembayaran wang realty, tetapi penempatan industri petroleum itu sendiri. Okay. Kalau ini contoh ya, contoh keterbukaan. Kalau perkara yang semudah itu pun kita masih attitude primitif, attitude primitif itu yang menghambat kita menemui kebijaksanaan yang baik untuk Malaysia. Okey, saya minta kebijaksanaan daripada sukarelawan. Silakan Datuk Zuraida. Well, pada saya sebagai seorang sukarelawan, saya lihat pada saya lah orang-orang tu patut, orang-orang masyarakat kita lah kan, orang kita patutnya ada lebih kesedaran, jangan mengharapkan sangat bantuan daripada kerajaan. Pada saya, kadang-kadang bila belanda berlaku, apa-apa benda berlaku macam ni, banjir ke apa, dia orang kadang-kadang lepas tangan, walaupun kita sedih, kita menolong, kita sama-sama menangis menolong kan, tapi bila dia dah masuk relief center tu, kita lihat orang-orang kita, yalah, ni adalah satu budaya lemah. Dia duduk situ lemah, tak menolong, tak bergotong royong bersama-sama, mengharapkan orang luar yang membasuh kepala air, membersihkan dewan itu dan sebagainya. Pada saya, dah memang kita lihat banyak kali lah ya. Sepatutnya inilah satu, walaupun kita nak mengharapkan orang menolong kita, tapi kita sendiri yang victim tu ataupun yalah kan, yang masa banjir tu patut bersama-sama mengemas. Jadi tak adalah penyakit-penyakit, insyaAllah ya. Kita doa memang tak nak penyakit semua tu lah. Tapi Datuk, dari penggunaan teknologi baru kan, ilmu-ilmu baru, sebagai bagaimanakah keadaan kita kini dan bagaimana kita menggunakan ini semua untuk memperbaiki hidup kita? Ialah kuasa Tuhan, hujan tu turun dan sebagainya. Tapi Tuhan tak suruh kita diam saja dan terima, menjadi kita harus menjadi pandai. Jadi bagaimana kita mengubah tu? Itu, ini semua macam you kan bawa tadi lah kan, teknologi semuanya ada, apa semua, apa ni, facility semua ada, tapi kita ni, ini satu kesedaran, dia macam dia tahu tapi dia buat relax, dia buat tak indah ya. Itu attitude lah pendek kata kan. Itu pada saya, kita terpaksa lah juga, habis kita kena apa orang kata, at the same time kita empower dia orang, suruh dia orang ada kuasa, tetapi at the same time dia orang mesti juga menghayati masalah dan sama-sama bekerjasama. Baik, terima kasih Datuk Zuraida Atan. Masa tak mengizinkan, terima kasih Datuk Husam kerana sudi hadir. Terima kasih Datuk Nur Jazal kerana sudi hadir. Dan kepada anda yang di luar sana, kalau mahu memberikan maklum balas, tak kiralah tentang ini ke, royalty ke, apa pun, hantarlah maklum balas kepada kami. Alamat email kami tertera di kaca TV anda, dan juga boleh menghantar maklum balas di Facebook Esok Awannya dan juga di Facebook saya. Terima kasih, kita jumpa lagi malam esok. Assalamualaikum, selamat malam.